Kayak kedengeran deh suaraku. Oh, aku mulai vlog. Iya. Halo. Vlog. Hati-hati, jaga kesehatan. Ini fotokan dah. Aku lagi banyak bawaan lagi. Vlog. Masuk vlog. Ayo sama-sama. Iya. Oh iya, maaf. Ada semuanya kompak. Konten. Kenalin. Ada Astagfirullahaladzim, kompak. Oh ini vlog. Kameramen. Iya. Ada di. Ada. Hah? Tuh, guys, dia mau sama dia opa-opa boleh. Ini orangnya. Nanti aku taruh nomor WA-nya. Ada. Oh, ada Cin. Cin. Iya. Ada vlog-vlog, live vlog. Oh, foto ya? Hai semua, sangat canggung sekali ya. Jadi aku lagi di tol menuju Balikpapan dari Samarinda ke Balikpapan dan sangat singkat sekali. Dan yang lain lagi pakai mobil sendiri. Jadi aku mungkin yang lain bakal lupa tapi aku nggak tahu juga. Cari gue. Dan masih jauh untuk ke Balikpapan. Sekitar berapa jam lagi? Sejam lebih. Nah itu aja sih, nanti bakalan vlog lagi di Balikpapan. Bye. Hey guys, kembali lagi bersama Gapa dan kali ini baru pertama kali minum Starbucks. Pakai anu dong, enggak pakai sedotan. Jadi kita lagi di Tanbat University. Belum. Kita ada di Balikpapan. Iya. Lagi di bandara apa? Habis Pronoto. Bukan, apa sih namanya? Sepinggan. Bandara Sepinggan di Balikpapan. Jadi kayaknya masih lama sih, setengah 8 ya? Iya, setengah 8 kita baru OTW. Setengah 8. Jadi masih nunggu kan nih pesawatnya. Jam 17.45 baru kita OTW. Jadi nanti mungkin bakalan vlog jam-jam. Ya, bisa sampai sana, sampai Jakarta. Pasti Jakarta. Iya, pasti Jakarta lah. Jangan malas nih masuk vlog. Jadi ya sudahlah, nanti lanjutin. Bye. So, jadi kita lagi di Jakarta. Baru aja sampai. Dan aku mulai vlog lagi. Dan ini mau ke tempat transit nunggu 2 jam. Jadi nanti nanti balik kalau sudah sampai di YouTube ini. Iya, mau aja. Jadi kita sudah sampai di Korea. Baru aja sampai di ya, gimana caranya kamu bisa mau rekam ya? Iya, rekam lah. Rekam bersih. Kita baru sampai ke Korea. Dan berapa lama tadi malam tuh? 6 hours. 6 jam dari jam 11 ya? Ini sudah masuk. Kan aku mau vlog kah? Iya, gelap. Guys. Jadi kita mau ke imigrasi dulu, imigrasi nih dulu. Untuk ngumpul ini. Iya. Tapi kita belum ada yang ngisi sih, belum banyak yang ya, kita isi kan. Ada seberapa, Mas? Ada paspor, ada yang ada ngisi karena ada pulpen. Iya, ada yang ada pulpen ini, enggak ada pulpen. Makanan. Jadi ya. Nanti
kita melepak lagi ketika sudah sampai selesai ya ini juga sih. Oke. Gimana Ci? Hah? Apa kabar? Apa kareba? Well, aku menjalan tetap. Catwalk. Apa namanya? Apa ya? Jadi gini guys. Jadi kita nih mau ke imigrasi dulu. Iya. Terus? Si habis itu kita mau ke bus, stasiun bus, kita mau pergi ke Daejeon. Sepi ya? Sepi ya? Iya, karena ya itu banyak negara yang ngomong. Jadi ya, sampai jumpa di kantor imigrasi. Oke, jadi kita sudah sampai di luar dan ini sangat dingin sekali. Ya gimana ya? Ya, gimana? Iya. Dingin sekali, Cok. Gila, sampai bisa nguap. Dan maaf, rembes sekali karena belum ada mandi. Ya, dan ini rembes. Mulai nasab. Hah? Jok, mulai nasab. Bisa sampai makan nasab loh, dari mulut. Uap sih, uap. Bukan nasab. Jadi ya. Ya, gitu lah. Jadi kita lagi menunggu jemputan. Jadi kita lagi nyantai-nyantai dulu dah. Kita sudah selesai menunggu bosnya dan ini orang ngapain lagi masukkan barang-barang nyamping bro. Kita masih di bandara ini mau pergi ke Dae, kita mau pergi ke Dae apa Daejeon itu pak, itu lain pak, ini bisnya. Oke. Eh itu bisa pak? Hah? Itu punya siapa? Punya siapa? Haji. Apa? Dia kalau punya Haji. Dia sampai punya dia. Lupa sampai punya lupa punya diri sendiri. Oke, okay, let's go. Let's go then. Let's go. This way. Yes. Ini nge-vlog. Jadi sudah. Ini alok. Ini dingin aja, gimana aja dingin. Jangan lupa video kotanya ya. Siap. Apa nih time lapse kah? Iya. Jadi guys, jadi kita mau ke Daejeon. Ini aku sendiri. Ini ngevlog sendiri nih. Kita mau ke Daejeon sama keluarga. Kita dari bis. Sebentar lagi mungkin kita mau berangkat. Gitu aja sih. Jadi lanjutin lagi video tadi. Ini kita lagi di bis mau berangkat ke Daejeon. Lebih tepatnya kita mau ke hotel apa nih? Bogos ya? Iya, karena dingin banget. Hotel Bogos sama satu hari gitu. Jadi kemungkinan besok kita baru ke asrama Hanbat University. Oke. Daejeon dan kita akan bukan langsung ke kampusnya sih, langsung ke hotel ya. Langsung ke hotel dulu nginep satu hari. Habis itu nanti kita dijemput sama pihak kampusnya buat ke asrama. Nah, habis itu ya kita aja sih cuma nikmati perjalanan aja.
Sangat pemandangan Korea. Perasaan soalnya, semuanya perasaan. Tidak pernah ada yang kesini. Jadi ya, tunggu aja nanti bakal editor bakal anu kok. Editor ini editornya. Tunggu aja. Lagi di Gapa Project dan hari ini udah dan sekarang sudah sampai Daejeon ya, Jak. Ini ada 7-Eleven dekat sih, tapi nggak tahu mau kemana. Ini anak-anak lagi seribuan nih. Udah ya, jadi sudah sampai hotelnya sudah sampai. Oh ini tuh sudah sampai. Sekarang kita mau istirahat. Nggak mungkin main game sih. Nggak tahu juga. Ini ya ada